saya tak ada kuasa. Kat dalam sekolah mungkin saya ada kuasa, saya boleh tegur dia. Ini hanya seorang guru yang hanya mampu boleh menghukum kesalahan pada waktu tertentu. Tetapi berbeza dengan syekh. Syekh dia akan mendidik kita di mana pun kita berada. Sama ada kita dalam halaqah ilmu atau kita di luar, atau ketika mana dia menziarahi kita waktu sihat atau sakit kita, dia senantiasa bimbing kita dan senantiasa mengingatkan kita apa yang baik dalam kehidupan ini. Dia bukan cerita kita anak murid dia kat sekolah je, kat luar pun. Dia bukan cerita anak murid kat surau, kat masjid, kat luar pun kau nampak dia tegur perkara yang salah, perkara yang baik dibimbingnya. Maka ini namanya syekh yang mendidik zahir dan batin. Dan setengah ulama menyatakan sehingga sampai peringkat syekh ini mendidik kamu dalam mimpi kamu. Tidaknya sampai kita termimpi-mimpi pula, dia tegur kesalahan kita, dia bimbing kita. Ia melambangkan mursyidnya dia. Artinya berkeinginannya, dia inginkan kebaikan dalam hidup kita. Walau mungkin kita berjauhan dari dia, kita nampak dia masih lagi mendidik kita, memperingatkan kita. Maka ini istilah syekh. Tapi syarat-syarat bagi syekh ialah yang mempunyai ilmu, yang beramal dengan ilmunya. Ini syarat untuk seorang tu dapat syekh. Dia mesti ada ilmu, tidak orang tak panggil syekh. Dan dia beramal dengan ilmunya, dan dia mempunyai sifat rahmat kepada murid-muridnya, syafaqah. Dia kena ada sifat belah kasihan. Kerana sifat ini menjadikan dia akan didik orang. Dia bukan ada sifat benci. Kalau sifat benci, dia tak fikir didik orang. Sekali buat salah, saya tak nak peduli, awak nak masuk neraka, masuklah. Okay, ini bukan syekh. Dan syekh ini kata kadang-kala kata-katanya keras. Dia kan dia nak bercakap tentang hukum halal dan haram yang laknat atau tidak. Maka ada waktu dia perlukan kepada bahasa yang agak kesat, bahasa yang agak keras, demi untuk memastikan bahawa peringatan ini atau amaran ini bersifat tegas. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu hormat tok guru kamu, kamu akan selamat. Kamu akan mendengar bimbingan mereka, kamu akan mendapat kebaikan mereka, dan kamu akan dapat teguran mereka sebelum kamu minta ditegur. So, bila kita menghormati guru-guru kita, kita ditegur sebelum kita minta ditegur, dan kita telah diberi jawapan sebelum kita bertanyakan soalan. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau saudara hadir dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, saudara jumpa banyak jawapan kepada soalan yang saudara tanya di luar ataupun yang saudara tanya dalam diri saudara. Saudara ditegur dengan apa yang telah saudara lalui seminggu perjalanan hidup saudara. Jika kalau kuliah tu kuliah mingguan saudara pergi, seminggu perjalanan hidup saudara ditegur. Dan saudara diingatkan apa yang saudara lupa. Banyak benda kita lupa. Barangkali kita berhutang dengan orang, lupa. Barangkali kita buat perkara-perkara yang bersifat tidak baik, kita lupa. Maka diingatkan oleh guru-guru kita. Kemudian bila kita bersama dan menghormati mereka, kita ditunjukkan jalan penyelesaian hidup. Macam mana nak selesai perjalanan hidup, maka duduk. Sebab itu pemimpin-pemimpin dahulu kala, bila mereka ada masalah, sebagaimana berlaku di Mesir satu ketika dahulu, bila datang pelbagai wabak, datang pelbagai musibah dan serangan yang bertali arus daripada musuh-musuh Islam, dan mereka tidak ada cara lain melainkan para pemimpin ini akan hadir ke majlis para alim ulama. Mereka duduk dan para alim ulama mula mengingatkan mereka, ya, orang-orang macam ni kita nak tegur tanpa teks, mereka anggap kita menghina mereka. Maka para ulama telah membaca Sahih Bukhari. Di Mesir menjadi satu tradisi, kalau sekiranya negara ditimpa musibah atau diambang peperangan, maka para alim ulama akan membuka Sahih Bukhari dan membacanya dari awal sampai akhir. Kalau di situ ada jawapan, jawapan kepada apa sebab musibah ini datang bertimpa-timpa, apa sebab musuh senantiasa meneropong kita dan menjadikan kita sasaran, apa sebab kita lemah dan senantiasa kalah, apa sebab, maka dicari pelbagai sebab yang dia akan jumpa jawapannya dalam majlis ilmu para alim ulama. Sultan Muhammad Hassan yang masih hidup hari ini, iaitu raja kepada negara Maroko atau Maghribi, beliau mengadakan majlis setiap tahun, memanggil ulama-ulama yang hebat bagi membaca hadis di hadapan beliau. Sampai hari ini tradisi itu ada. Di antara Syekh Ahmad Mustafa Zarqa yang hadir, seorang alim Syam yang terkenal, almarhum. Di antara Syekh almarhum Abdul Fattah Abi Ghuddah,
Di antara Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Ini ulama-ulama hebat yang mereka akan duduk di hadapan Sultan Muhammad Asad, dikelilingi oleh menterinya, pembesarnya dan rakyat jelata. Mereka akan baca hadis untuk mengingatkan. Ya, saya katakan tadi, raja ni kalau kita tegur direct, dia rasa dia hina sangat, kamu hebat sangat. Tapi bila baca hadis, maka dia tak rasa kita tegur dia, hadis tegur dia, Nabi SAW tegur dia, dia berfikir tentang apa Nabi kata pada dia yang lebih tinggi, yang lebih dihormat, dia muliakan. Dia tak kata apa yang syekh tu kata kat dia yang mungkin akan menjadikan dia rasa sikit tidak selesa. Maka demikian saudara, bagaimana majlis ilmu membantu ataupun guru-guru ini membantu menyelesaikan masalah. Sebab itu bila kita ada kesulitan, ada masalah, duduk dalam majlis ilmu, kita akan jumpa solusinya, penyelesaiannya. Paling kurang saudara, Allah beri kita sabat, ketenangan, kekuatan. Kalau tak jumpa, tak ada jawapan pun, ya kita dapat as-sabat, ketenangan. Ketenangan menjadikan kita lebih kuat bersabar menghadapi musibah, menghadapi ujian, kalaupun kita tak jumpa jawapan. Dan sebenarnya itu jawapan juga, bila kita ada kekuatan untuk bersabar. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir lagi tentang kelebihan guru? Saya pernah mempunyai seorang tok guru. Setiap saya ada kemuskilan dan terlintas di hatiku hendak bertanya kepadanya, dia terlebih dahulu menghuraikan kemuskilanku itu sampai saya tidak perlu lagi hendak berbicara kepadanya. Semua itu berlaku kerana penghormatan saya kepadanya dan adab sopan saya kepadanya. Saya tiada berdamping dengan mana-mana tok guru melainkan saya menghormatinya dan beradab sopan kepadanya. Syekh Abdul Qadir saudara, dia ada banyak guru. Dikatakan beliau mempunyai lebih pada 200 orang guru. Namun ada guru yang lebih ke depan. Di antaranya ialah Abu Sa'id Al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala, yang telah memberi laluan yang cukup banyak kepada dalam menuntut ilmu, dalam membantunya menuntut ilmu, bahkan memberikan sebahagian kelasnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada usianya baru 18 tahun. Dah beri kepercayaan kerana kemuliaannya. Namun Syekh Abdul Qadir, dia ada seorang lagi tok guru, tok guru gaib, namanya Imam Al-Ghazali. Maksud tok guru gaib ni, tok guru tu tak ada depan dia, tapi dia ta'athur dengan buku dan kitab. Dia telah menghadam segala ilmu Imam Al-Ghazali melalui kitab-kitab beliau, sehingga orang mengatakan metodologi, cara ataupun cara mengarang kitab, cara bercakap saling tak ubah ataupun sama macam yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya tok guru yang dia ta'athur walau tak wujud depan dia. Artinya bila dia membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali, dia menerima jawapan. Sudah benar, selain daripada guru yang hidup ni, kita ada guru yang sudah mati, tapi dia tidak mati dengan keberkatan ilmunya. Maka buku-bukunya saudara, kitab-kitab yang mereka tinggalkan, seolah-olah menegur kita, seolah-olah memberi jawapan pada kemusykilan kita, seolah-olah memimpin kita. Sebab itu setiap kali kita membaca kitab daripada ulama-ulama yang muktabar, kita seperti menerima jawapan pada hidup kita. Apatah lagi kalau kita baca Quran. Kenapa kita tak sebut Quran dulu? Ya, kerana kita orang Melayu, Quran tak faham bahasa, agak sukar, melainkan sudah mendalaminya. Maka sudah memerlukan bantuan para alim ulama yang membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian dipindahkan kepahaman ini dalam kitab-kitab mereka. Sama ada dalam kepahaman mereka terhadap hukum, mereka pindahkan dalam kitab fiqah, maka kita fahamlah. Ataupun dalam masalah hati, kesufian, mereka memindahkan dalam kitab raqaiq, kitab kesufian. Ataupun dalam masalah ekonomi, mereka pindahkan dalam kitab-kitab ekonomi. Kan itu kita sebut ulama sebelum kita sebut Quran. Kan orang macam kita memahami Islam melalui ulama. Di ulama yang baca Quran, ke mana mereka cuba memahami apa saja ilmu Allah, mereka cuba menghuraikannya mengikut kefahaman mereka, ijtihad mereka, mengikut bidang-bidang ilmu yang hendak disentuh. Sebab itu kalau kita baca kitab Kutul Qulub oleh Ibn Makki dan juga yang telah di